sahabat ikanku di mana saja berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa lagi bersama Ocel dalam ketika seiman ikaku, iman kataliku. Kali ini kita akan membahas membawa anak-anak berziarah ke gua-gua Maria dapat mendekatkan anak-anak untuk lebih mencintai Bunda Maria. Yuk, kita simak. Berziarah ke Gua Maria menumbuhkan kecintaan anak-anak kepada Bunda Maria. Pada bulan-bulan Mei dan Oktober, banyak sekali umat Katolik yang pergi berziarah ke Gua-Gua Maria di mana saja, seperti Gua Pozarang, Sendang Sono, Gua Kereng, dan Gua Maria apa saja. Lantas, mengapa ada umat Katolik kalau berziarah perginya ke 9 gua-gua Maria? Apakah mereka ini berziarah mengunjungi Bunda Maria atau patung Maria? Bunda Maria hanya satu dan tentu sama di mana-mana saja. Sedangkan kalau patung Bunda Maria memang bentuk dan warna di berbagai gua berbeda-beda. Berziarah berarti melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan untuk mencari tempat tinggal. Jadi, ziarah menyadarkan kita kembali bahwa hidup kita sendiri adalah peziarahan menuju ke rumah Bapa di surga. Setiap manusia di dunia ini adalah seorang peziarah. Ziarah ke 9 gua mungkin dikaitkan dengan pengertian doa novena. Novena adalah 9. Jadi 9 kali. Ziarah yang demikian itu bisa dibenarkan sebagai ungkapan kesalehan kepada Bunda Maria. Bahwa tujuan ziarah ke tempat-tempat itu adalah untuk menemui patung Bunda Maria yang berbeda. Di banyak tempat penziarahan itu menjadi tempat ziarah yang sangat berguna untuk mengingat kekasan pesan Bunda Maria di setiap tempat ziarah. Kekasan itu justru memperkaya penghayatan iman dan khususnya devosi kepada Bunda Maria. Dengan berziarah, kita dapat memberikan kesaksian kepada dunia tentang iman kita dan bahwa hidup ini adalah sebuah ziarah batin menuju rumah Bapa. Mengajak anak-anak
berziarah ke Gua-Gua Maria bertujuan juga untuk mengajarkan anak-anak supaya lebih mengenal serta mencintai alam yang merupakan ciptaan Tuhan, sama seperti kita manusia. Thank you for watching. Bye!